dan juga dapatkan 25.157 diamond yang dibagi-bagi gratis oleh Buyah Live. Dan jangan lupa, kali ini kita back to the game di arah mid lane. Sudah langsung berhadapan 1v1 situation antara Agatha versus Alin dengan Parsia dan juga Kagura. Dua-duanya mempunyai skill yang cukup mudah untuk memberikan apa ya, wave minion yang bisa di-clear dengan cukup gampang gitu. Buat kalian yang jadi kursi gaming, nah still tuh temesi bisa jadi jawabannya. Jadi buruan masukin ke wishlist kalian. Back to the game, di mana di area top lane kita bisa lihat ya, Fancy Nancy udah mulai di-babysit nih sama Run-Run. Run-Run udah mulai mengawal Fancy Nancy dari sisi untuk mengamankan wave minionnya, ngambil monster jungler gold juga. Di area bottom lane, Nao udah mulai coba untuk freeze lane-nya terlebih dahulu, mengecek stabilisasi di area sekitarnya, apakah ada orang atau enggak. Coba untuk mulai ngebersihin wave minionnya, begitu pun juga di area mid lane di menit pertama. Berbeda dengan game yang sebelumnya, first blood masih belum terjadi. Kachi udah mulai terkena damage dari Nao di area bawah, tapi nggak mau terlalu full commit. Dan kita bisa lihat juga di mana Gami dari Onyx Zenith pun udah mulai di babysit juga nih sama Mei Talia. Yap, di arah bottom lane lihat bagaimana Crunchy first blood yang bakal didapatkan kah? Dan itulah dia, hampir aja tadi Crunchy berhasil untuk lolos, tapi ternyata dengan ada satu hit terakhir dari seorang Nao, itu tabokannya mantep banget, langsung berhasil memulangkan seorang Crunchy. Begitu pula dengan Clarira top lane, hampir banget bisa untuk di pick off, tapi kali ini masih bisa untuk selamat ke arah belakang. Wow, benar sekali, seperti mati lampu ya di bawah tadi ya. Satu point kill berhasil di kantong yel alter ego Nyx. Hellcard-nya bener-bener udah enak banget rotasi satu. Bahkan kita bisa lihat juga dari sisi Fancy Nancy-nya udah kembali bisa ngamarin gold buff-nya. Kita bisa lihat dari rune-rune-nya udah mulai coba untuk melakukan rotasi, karena dari sisi Stacy-nya udah mulai ngebuka nih dari Martel yang pertama. Bahkan udah ada Federal Ace Break juga, gak ada hero dari Alex Zenith yang memasuki lingkaran kematian dibentuk dari Agatha. Tetapi Lancelot-nya berhasil memberikan serangan balik, di mana satu hero dari Alter Ego Nyx berhasil diamankan. Tapi ternyata tidak, satu objektif Turtle yang ternyata bisa dicuri oleh teman-teman dari Onyx Zenith kalian. Yap, dan kali ini kita bisa melihat satu objektif Turtle yang udah berhasil untuk dicuri. Tapi Agatha mencoba untuk rotasi juga ke arah top lane, mencoba untuk membantu keberadaan dari Fancy Nancy untuk nge-clear wave minion terlebih dahulu. Mei, surprise attack kali ini masuk ke jalur yang salah, tapi untung saja sebagai seorang Matilda masih punya guiding witch juga, masih bisa untuk selamat juga ke arah belakang. Wah, aku dapat DM nih dari miminya alter ego Dapa ya, katanya deg-degan banget nih dia nonton match yang ketiga, match yang kedua, game yang ketiga kali ini, karena ini game penentuan bagi alter ego dan juga Onyx Zenith. Siapapun yang kalah otomatis mereka akan pulang nih ke gaming house-nya masing-masing. So, kita akan lihat ya, berikan dukungan nih makanya bagi kedua tim di kolom komentar dengan hashtag Onyx Zenith, Onyx Go, Go Onyx, dan juga hashtag Alter Champs untuk Alter Ego. Betul sekali, dan bahkan kali ini daerah top lane sudah mulai berkumpul dari kedua belah tim kali ini, tapi memilih untuk disengage, lebih sabar terlebih dahulu karena ini sebenarnya masih menit yang ketiga ya. Masih early game banget, seharusnya dari masih harus berhati-hati lagi, tapi lihat apa yang terjadi kali ini. Jungle itu langsung jadi buka, tapi masih bisa untuk lebih sabar lagi tarik ulur yang terjadi di area top lane kita. Benar banget, sejauh ini Onyx ini masih belum bisa menumbangkan poin kill-nya ya teman-teman, di mana Alter Ego Nyx masih cukup tanky juga, bisa men-sustain damage yang diberikan oleh Onyx Zenith. Sejauh ini pun gold yang terbalut di area bottom lane, Onyx Zenith berhasil ditambang dengan sangat baik oleh teman-teman dari Alter Ego. Fancy Nancy harus mundur sejenak. Gami udah mulai di-babysit oleh ketiga hero dari Onyx Zenith. Bahkan mereka pun udah mulai mengeluarkan Circling Eagle. Masih ada Blazing of the Moon Goddess juga memberikan sedikit FP tambahan, membuat Fancy Nancy malah memukul mundur tiga hero dari Onyx Zenith di area top lane. Ini kita bakal melihat adanya Necklace of Duress, Dominance Ice, adanya Sea Halberd bakal bertaburan di arah Land of Dawn kita untuk mendinai life regen HP yang dimiliki oleh seorang Run-Run. Turtle-nya mencoba untuk didapatkan oleh seorang Stacy, tapi kali ini mencoba untuk dikotak juga dalam level langsung aja di pop-up kali ini bersama dengan Defender Aztec, dan ternyata berhasil untuk diamankan Turtle lalu anak-anak dari Onyx. Di fight pun masih berlanjut, adanya Black Dragon Form kali ini, dan bahkan Klar-nya berhasil untuk ditumbangkan bersama dengan Circling Eagle.
keras seorang Nao, tapi Nao masih terlalu sase, masih terlalu tebal untuk langsung di pick up oleh teman-teman dari Onyx Janet. Takeover Turtle yang cakep banget. Yes, benar banget. Dua Turtle ya berarti ya dari sisi Onyx Janet, walaupun mereka kehilangan objective kill, tapi mereka bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Walaupun dari segi gold different ya di lead sama Alter Ego Onyx, tapi masih ada chance yang besar banget nih untuk Onyx Janet bisa mengejar ketertinggalan mereka. Sejauh ini Alter Ego masih belum bisa menembus pertahanan. Dia memang berhasil menggerus nambang gold yang ada, tapi masih belum bisa mengamankan objektif turret. Sejauh ini Fancy Nancy masih tetap ditemenin sama Run-Run. Run-Run gak mau kehilangan peluang juga, gak mau kehilangan Fancy Nancy di area top lane. Dengan Fancy Nancy juga bisa jadi damage output shadow tambahan bagi Alter Ego Onyx selain Stacy. Dan di area bawah Nao masih berusaha keras juga nih untuk memukul mundur Crunchy supaya dia bisa menembus pertahanan dan mengamankan satu objektif turret milik Onyx Zenith di area bottom lane. Yap, dan kali ini lebih bermain sabar lagi, berpindah ke arah top lane. Kali ini 2 versus 2, di mana Clar sudah siap menunggu untuk membackup keberadaan dari Gami di area semaknya. Dan kali ini Clar sudah langsung muncul dengan ada Tornros dan juga masih bisa untuk mundur dengan Puncher Feather. Ice Rack dibuka oleh Agatha, mencoba untuk mendapatkan ke arah seorang Clar, tapi sudah out of range, membuat mereka lebih sabar lagi kembali untuk mengatur setup karena 20 detik akan ada Turtle juga yang bisa untuk dijadikan objektif selanjutnya. Dan Marvel langsung aja dibuka, mencoba untuk menculik keberadaan dari seorang Mei-nya. Mei-nya juga cukup sarat, tapi dia masih bisa untuk tingkat ke arah belakang. Dan bahkan Klarnya hampir saja bisa untuk digengking, tapi dia memilih untuk sabar dan juga mundur juga. Meanwhile di area bottom lane, Crunchy udah coba untuk 1v1 situation bersama seorang Glue. Kali ini sama-sama berisi keras untuk bisa memberikan jalan. Bahkan kali ini pun udah mulai coba untuk split-split ditunggangi begitu saja, disusul dengan area Black Dragon Form Nao yang terkikis HP-nya pun harus mundur sejenak ke area belakang. Udah mulai termobilize, tapi masih bisa menahan dealing damage yang diberikan oleh seorang Crunchy di area power. Fifth Minion pun juga berakhir menjadi opsi selanjutnya. Turtle yang ketiga kembali disecure oleh Onyx Zenith tanpa ada gangguan yang berarti dari anak-anak Alter Ego Onyx. Yap, dan kali ini dari top lane-nya bisa dilihat masih cukup kuat ya. Dari seorang clan menahan aja di arah top lane dan berpindah ke arah bottom lane, Nao-nya sendirian aja. Akankah mencoba untuk digengking, tapi ternyata dari seorang Matilda memilih untuk melakukan rotasi aja ke arah top lane-nya. Tapi lihat bagaimana di arah top lane-nya sudah ada terjadi sedikit scare miss, dimana Agatha sudah langsung menyusul dengan ada Wings by Wings Feather Ice Rack hanya untuk menzoning out aja. Dan tidak ada target yang optimal, sedangkan Dark Knight Fall sudah langsung jadi pop-up oleh seorang Stacy, coba untuk mendapatkan karena satu poin pick off. Tapi Mei yang ada di sana yang akan menjadi target selanjutnya. Mei-nya juga cukup sekarat, tapi masih ada Guiding Wish juga bersama dengan ada Clar yang siap untuk membantu membuat Stacy-nya memilih untuk lebih sabar dulu, mundur lagi. Benar sekali, satu objektif turret akhirnya berhasil ditembus oleh teman-teman Alter Ego Onyx di area top lane. Sejauh ini Onyx Zenith masih belum bisa menumbangkan dan bahkan meluantahkan dari sisi lane up-nya Alter Ego Onyx. Bahkan Clar udah mulai coba untuk tangting-tangting dive in ke area outer turret tier pertama. Agatha masih bisa mengoptimalkan posisinya. Sejauh ini pun dia nggak terpick off di menit yang ke-8. 45 detik lagi menuju kedatangan Lord yang terhormat. Lordnya udah akan muncul sebentar lagi, digunakan untuk buying time terlebih dahulu. Bahkan kali ini pun Nao udah mulai split-split di follow up dengan ada satu buah Circling Eagle. Nao yang setengah HP di area hutan pun langsung ditumbangkan. Akhirnya di menit yang ke-8 Onyx Zenith pecah telur. Satu poin kill berhasil mereka kantongi, Balia. Yap. Sedangkan 23 detik juga menuju Lord kita di menit yang ke-8. Lord yang pertama belum enhance juga, tapi lihat bagaimana Gami cukup dikepung, cukup sekarat, dan bahkan kali ini datang bala bantuan dari Mei dan juga Clar. Tapi mengetahui keberadaan dari teman-teman Onyx Zenith yang sudah berkumpul di arah bottom lane, mereka memilih untuk lebih bermain safe aja di dalam tarat, membuat kali ini Onyx Zenith mencoba untuk menginvading ke arah red buff-nya. Yes, orange buff-nya udah disecure begitu saja kali ini oleh seorang Clar. Dan Lord ya udah mulai muncul ke area laning phase Hunter Strike untuk menambah mobilitas dari Lancelot cuma dikantongi. Bahkan di area bottom lane udah skirmish yang terjadi 2 versus 2. Clar udah mulai coba untuk join the fight. Puncher-nya Phantom juga udah mulai di follow up ke area Run-Run, tapi Run-Run masih bisa men-sustain damage yang masuk, bahkan membuat Clar pun harus mundur terlebih dahulu, Talia. Iya, ini
Benar-benar tarik ulur aja ya teamfight yang bisa kita saksikan, tapi mencoba untuk memaksakan lagi terjadi teamfight kali ini di daerah bottom lane di mana crunchingnya berlangsung melakukan Black Dragon Form juga, dan bahkan udah ada Dark Knight Form bersama dengan Feather Ice kali ini. Kelarnya masih mencoba untuk mundur juga ke arah belakang dan lagi-lagi disengage. Ini jual beli serangan terus sih, tapi gak ada yang terpick off. Sedangkan melihat dengan ada space created yang tercipta di arah bottom lane, berkumpul semuanya di arah bawah, Gami diam-diam namun pasti melakukan split push dan berhasil untuk merobohkan satu center turret di arah tengah. Wow. Vision lagi ya untuk Onyx Zenith bisa mengakuisisi terhadap jungle nih. Karena memang center turretnya ini penting banget bagi semua tim yang bertanding. Bahkan Mei udah mulai terkikis di sana dengan bola yang ditendang-tendang sama Fancy Nancy. Wave ingin penunjang pergerakan dari Fancy Nancy udah mulai dibersihkan gitu saja. Bahkan Klar pun gak mau terlalu overcommit juga karena ada run-run yang setia di samping selalu Fancy Nancy yang membuat dari Klarnya pun gak mau gegabah, gak mau terlalu overcommit juga. Sejauh ini udah ada Domain of the Moon Goddess juga yang dipop up, membuat Mei-nya udah mulai terslow. Mei masih bisa sempat mengumpulkan Circling Eagle, membuat dia pun selamat dari cekaman maut dua hero Alter Ego Nyx di area bottom lane Talia. Yap, tapi kali ini mencoba untuk langsung aja memaksakan melakukan split push di area bawah. Lihat bagaimana volley ball dari seorang Fancy Nancy benar-benar pedih banget. Dan bahkan crunchy langsung aja dihilangkan, mengincar karena seorang Alin. Alin pun berhasil untuk ditumbangkan dua member kali ini dari Onyx Zen. Sudah tidak ada di land of down dan mencoba untuk mendapatkan satu buah objektif di area bawah. Klar bersama dengan Mei masih mencoba untuk bertahan dari gempuran para pemain dari Alter Ego Nyx. Tapi lihat bagaimana damage yang benar-benar pedih banget. Dan tidak ada minion penunjang yang membuat Alter Ego harus lebih sabar lagi, tidak bisa untuk melakukan split push ke arah bawah. Yes, benar-benar sejauh ini keluarnya agak sedikit kelimpungan juga sih untuk Battle Sabah. Tapi di area bottom lane, Fated Ice Strike udah dipop up begitu saja, mengarah ke arah seorang Mei yang coba untuk open vision. Tapi ternyata Mei masih bisa men-sustain damage yang masuk, mundur ke arah belakang. Nao memotong pergerakan dari wave minionnya, benar-benar gemes banget untuk bisa menumbangkan satu Alter Turret karena pertahanan yang dimiliki Onyx Zenith di area bawah cukup kuat. Bahkan setengah dari HP Lord udah mulai tersisa. Dark Knight Falls coba dibuka begitu saja. Alter Ego overcapit line up dari Onyx Zenith. Bahkan mereka memberikan diri drive in karya Alter Turret yang kedua. Stacy masih mau lebih di mana satu hero berhasil ya double kill untuk Stacy di area bottom lane. Tapi sayang sekali udah ada Black Dragon Form yang menyusul, membuat Stacy di area bottom lane harus hilang dibungkam nyawanya oleh hero-hero dari Onyx Zenith kali ya. Yap, dua dibalaskan untuk dua. Pertukaran yang cukup adil dari tim fight kita yang baru saja terjadi. Tapi kali ini Lordnya akan mencoba untuk di-start. Dimana sudah tidak ada lagi Stacy, sudah tidak ada lagi Retribution. Membuat Onyx lebih pasti lagi untuk mengamankan ke arah Lord yang pertama. Kanta mencoba untuk dibalaskan dengan ada Feather Rider yang masih bisa untuk didapatkan kali ini. Bersama dengan adanya Klar di sana, membuat Alter Ego mereka harus benar-benar men-set up war yang lebih rapi lagi untuk defensif dan mencoba untuk ngebalikin tempo permainannya lagi. Karena kalau kita lihat di menit kita yang ke-12 ini, dari networknya aja sama persis CP. Yes, bener banget. Seimbang banget. Strateginya Onyx Zenith-nya alon-alon asal kelakon ya. Pelan-pelan, slow but sure. Dia berhasil dapetin tempo permainannya. Apa yang mau dia, apa yang mau diperlihatkan sama Alter Ego Nyx, mereka bisa secure tersebut. Mereka bisa mengantisipasi hal tersebut. Bahkan kita bisa lihat dari sisi itemization-nya. Dari Klar, udah ngantongin War Axe, udah ngantongin Hunter Strike juga, dan juga perlu damage dari Endless Battle. Tapi dari sisi Stacy, dia udah jadi DHS, udah jadi Anti-Kirash juga, dan juga War Axe. Dan kita akan lihat tentunya serangan balik seperti apa, karena satu Lord yang pertama, ini benar-benar memberikan perubahan besar yang tadinya tarot dari Alter Ego Nyx masih berdiri dengan kokoh, perlahan tapi pasti ditumbangkan sama teman-teman dari Onyx Zenith. Oh my god, itu adalah nice move banget dari seorang Nao, berhasil melakukan solo kill terhadap Klar. Tidak ada lagi jungler, tidak ada lagi seorang Klar bagi teman-teman dari Onyx Zenith, membuat Onyx harus mundur, tidak bisa untuk melakukan pressure terhadap base milik Alter Ego Nyx. Buying time yang berhasil didapatkan kali ini oleh teman-teman dari Alter Ego. Yes, benar sekali. Dan ini dia, kita langsung lihat aja instant replay presented by Lita, di mana momen Stacy yang terlalu overcommit juga, di mana strateginya Stacy sendiri memberikan space untuk teman-teman yang di belakangnya mengamankan Outer Turret. Tapi dia nggak kuat juga ngeliat Alin yang low HP. Jadi mau nggak mau Stacy maju terlalu dalam menumbangkan Alin. Tapi ada Black Dragon Form yang menunggu dan juga Tontos yang dikeluarkan oleh seorang Klar, membuat Stacy di area bottom lane langsung hilang. Nah ini perubahan besar yang dikelola, momentum yang dikelola oleh Onyx Zenith membuahkan hasil. Lord yang pertama mereka secure
satu persatu alter tarot di masing-masing landing phase, alter ego Nyx pun hilang. Yang tadinya di-lead sama alter ego Nyx dengan satu momentum yang terjadi memberikan perubahan besar bagi Onyx Zenith. Yap, Feral Rising juga sudah langsung aja di pop up kali ini dari teman-teman alter ego. Mencoba untuk zoning out para pemain dari Onyx Zenith dan bakal mencoba untuk lebih berhati-hati lagi. Setupnya, warnya sudah mulai pecah kali ini tapi masih mencoba untuk lebih sabar. Disengage kembali karena 29 detik menuju ke arah Lord kita yang kedua. Dimana yes. Lord yang kedua udah pasti udah enhance di menit yang ke-15 ya. Setelah tadi berhasil untuk didapatkan oleh Onyx Zenith, akankah kali ini mencoba untuk direbut oleh teman-teman dari Alter Ego. Melihat-lihat tuh, udah ada Stacy yang mencoba untuk menunggu aja di arah top lane, di arah Lord Pit kita. Begitu pula dengan adanya Clark. Jadi ini tinggal siapa terlebih dahulu yang berhasil ditumbangkan dan berhasil untuk mengantek Overlord bisa banget untuk meliding kembali tempo permainannya. Benar sekali, Lord yang kedua ini benar-benar bisa kasih perubahan besar bagi siapapun yang berhasil men-secure ke area Lord tersebut. Masih belum pada setup sejauh ini dari kedua belah tim untuk mempoking ke area Lord. Masih sama-sama coba untuk manage wave mininya di area mid lane pun Onyx Zenith masih bisa mempertahankan center turret mereka berbanding terbalik dengan Alter Ego yang sudah kehilangan semua objektif turretnya. Nao udah mulai memantau Lord yang ada di depan matanya, melihat apakah Onyx Zenith sudah mulai melakukan poking, walaupun dari semi Umbrella Open-nya Alin memperlihatkan pergerakan dari Nao di sana. Agatha membuka Federate Airstrike hanya untuk memberikan distraction dan memisikan wave minion yang ada di area mid lane tadi. Yap, dan masih lagi-lagi permainan kembali pasif di menit kita yang ke-16. Mereka mengingat ini adalah game terakhir dan juga nyawa terakhir bagi mereka ya. Mereka ingin bermain lebih pasti lagi, lebih sabar lagi, nggak mau terlalu gegabah. Tapi lihat bagaimana mencoba, mencicil demi sedikit. Memberikan penetrasi damage terhadap satu sama lainnya. Alter Ego memang sudah tidak ada dari segi center turret-nya. Jadi akan kami coba untuk membalaskan dendamnya kali ini. Karena dalam rival sudah usai jadi papa mencoba untuk menculik keberadaan dari seorang Mei. Mei flick out juga karena belakang dan belakang. Bawa circling eagle juga. Mei masih mencoba untuk bertahan tapi sayang sekali. Masih cukup sulit dan harus berhasil ditumbangkan crunchy-nya. Nahan badan di arah depan dengan ada break dragon form juga. Dan bahkan lihat damage dari seorang Alin yang berhasil untuk melakukan Iconics Clark kali ini mencoba untuk memberikan damage dealer yang cukup besar juga menyisakan rune Stacy dan juga Nao di arah Land of Dawn kita. Ini merupakan pertukaran yang benar-benar membuat akhirnya dari kedua belah tim gak ada yang bisa untuk melakukan ke arah Lord. Yes, benar banget. Dari sisi kedua belah tim hanya jual beli serangan, team fight yang terjadi membuahkan trading kill di area tersebut. Kita bisa lihat Lordnya kembali dipantau oleh Nao kali ini, masih belum ada inisiasi lebih lanjut, menunggu dua hero dari Alter Ego Nyx bangkit kembali. Digunakan untuk buying time juga nih sama teman-teman Alter Ego Nyx untuk memanage wave minion mereka. Udah ada encounter dari sisi Nao dan juga Mei tapi nggak mau terlalu di overcommit juga. Klar udah mulai kembali melalang buana setelah berhasil mengambil possibility jungle yang bisa ia ambil. Masih coba untuk diobservasi juga nih sama Mei keadaan sekitar Lord. Apakah Alter Ego Nyx sudah memberanikan diri untuk memancing keributan? Karena sejauh ini dari Onyx Zenith-nya menunggu nih siapa duluan yang ingin melakukan poking terhadap Lord yang kedua kali ini, Talia. Yap, dan ini membuat apa ya game kita yang ketiga kembali kita bakal saksikan late game. Ini aja kita sudah menuju ke menit 18 CP. Yes. Wow. Lordnya udah ter-evolve. Iya, udah evolve juga dari skill Lordnya. Ini bakal menjadi penentu sih. Kalau misalnya dari Alter Ego berhasil untuk mengamankan Lord, ini bukanlah hal yang gak mungkin untuk mereka ngebalikin dari segi objektif yang kehilangan. Yang tadi ya udah berhasil dicuri oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Tapi kalau misalnya Onyx Zenith kali ini mendapatkan Lord lagi yang kedua kali, ini inhibitor dari Alter Ego terancam. Benar sekali. Ini interesting banget untuk lihat game yang ketiga di match yang kedua kali ini ya. Karena balik lagi ini penentuan, siapapun yang kalah dia akan pulang. Bahkan di area bottom lane, Stacy membuka Dark Nightfall-nya hanya untuk kabur dari cengaman maut Klar. Nao udah mulai coba untuk mendinai pergerakan dari Mei yang kembali melalang buana, mencari opportunity celah untuk bisa memanggil dan menginvite team fight yang terjadi di menit 18 kali ini. Lordnya udah mulai dipoking gitu saja sama Fancy Nancy. Tapi hanya clickbait aja. Oh, udah ada Federate Airstrike yang dibuka oleh Agatha. Satu hero berhasil ia tumbangkan. Yang membuat Onyx Zenith kehilangan kuantitinya. Bahkan sebenarnya udah mulai menunggangnya karena satu hero. Mei harus tumbang.
satu center Talat Midland pun jadi korban selanjutnya. Alter Ego Nyx gak mau kehilangan peluang, mereka langsung mengarah ke area Lorge yang kedua kali ini, Talia. Yap, sudah pasti dengan ada SMS created yang mereka tahu mereka lagi unggul. Mereka berhasil untuk langsung menumbangkan dua member dari Onyx Zenith bersama dengan center Talat yang sudah hilang. Otomatis ini akan menjadi Lorge yang cukup free di tangan teman-teman dari Alter Ego Nyx. Dan seperti yang aku tadi bilang, ini bisa banget untuk mendapatkan apa ya, kesempatan ngebalikin dari objektif yang tadi sudah hilang dari tangan Alter Ego. Dan ini adalah replay by Lita, di mana tadi kita sudah melihat dari seorang main yang berusaha untuk bertahan dari gempuran seorang Helker, tapi masih bisa untuk didapatkan sedangkan crunchy-nya. Nah, ini crunchy-nya tuh sebenarnya bagus banget. Dia nahan badan di depan supaya backline-nya nggak diacak-acak, tapi ketika Alin datang itu langsung mendapatkan dua instant kill dengan double kill. Yes, itu kalkulasi yang bagus banget sih dari Dipancing jadinya, iya. Benar banget jadi keluar masalah Alin. Dan kita akan lihat tentunya Lord yang sudah terevolusi berjalan ke area bottom lane, berlenggang-lenggong menembus pertahanan dari Onyx Zenith. Spider's Ace Drake di pop-up begitu saja hanya untuk memberikan jalan terhadap Lord yang akan jump in ke area inner turret bottom lane dari Onyx Zenith. Kali ini 5 hero udah mulai stick dari Onyx Zenith. Split begitu saja kelas yang now 1 outer inner turret dari Onyx Zenith berhasil mereka tembus. Gak mau terlalu overcommit. Satu center turret tambahan kira kedua di area mid lane pun menjadi korban selanjutnya. Dark Knight Vault sudah mulai dibuka begitu saja oleh Stacy kali ini, di mana satu hero di Onyx Zenith berhasil mereka tumbangkan. Inner turret mid lane menjadi korban selanjutnya. Empat hero tersisa dari Onyx Zenith sudah menerapkan ya dari sisi defense mechanism seperti apa. Karena Yuzhong sudah tumbang, it will be disaster karena dua hero tersisa. Alter Ego udah mulai coba untuk memasuki ke area pertahanan dari Onyx Zenith. Double kill, triple kill. Looking for more. Triple kill udah mulai dikantongi, tapi now-nya fokus ke base turret dan game yang ketiga berhasil diamankan oleh Alter Ego Nyx kali ini, Talia. Yes, victory! Come.